sibuk kabar subuh. Nice. Hey, what is up? Selamat datang kembali di channel Alta. So guys, jadi kali ini kita akan reaction video baru dari Kakak Justy Aldrin featuring Kata Tuan Karibu, judulnya Say Di Mana Official Music Video. Video ini sudah ditonton 504.577 kali ditonton dan sudah diupload 1 Oktober 2022. Video masih baru. So, tanpa banyak bacot lagi, banyak basa-basi lagi, tolong langsung saja ke dia punya video, oke? Okay? Tolong kas. Tolong lihat ini masterpiece apa yang orang kaks-kaks ganteng membuat ini. Ice Justy Aldrin, Tonton Karibu Saya Di Mana, direct by Joang. Siwa. Duh, sabar. Eh. Ini, oh ya, biar. Lanjut. Semua sekarang sudah habis. Jee, terbiasa deh Kakak Justy Aldrin duluan. Jadi pas Kakak Justy masuk langsung kayak bagaimana perasaan ini? Semua sekarang sudah habis. Waktu sing bisa berbalik selalu sabita yang kalah. Menyesal juga susing mungkin balik. Betan tercinta orang masuk pele. Rosio sayangi betan tercinta orang masuk pele. Orang dapat dibuk. Aduh sius sayang. Aduh galau. Sakit orang lain su ambil. Sakit no. Beta pernah berharap sejadi beta pun tanpa kawin. Sampai rambut memutih seng mau sedeng orang lain. Kamu lihat deh kata-kata ini. Kamu lihat. Sampai rambut memutih sing mau sing deng orang lain. Aduh si wei sampai tua. Bila cuma mau ose. Si yo. Mau sedeng orang lain. Dan beta pernah berjuang bukan sekali sayang. Sakit jujur sing kuat tahan. Nona itu Tuhan nih, yang seperjuangkan Nona ini, tapi Nona, aduh, kenapa Nona, Nona kurang ampung itu Tuhan. Sedih mana waktu beta ada susah. Mengapa sing tanya waktu beta masih hidup. Coba ulang, Cis. Susah. Saya di mana waktu beta ada susah sih. Nona terlalu sekali. Dulu Nona susah. Nyong bantu. Nona sedih mungkin Nyong ada. Sekarang Nyong yang sedih. Nona di aduh Nona. Mengapa sing tanya? Waktu beta masih nusir. Yong di sana su cerita semua tentang nona sih. Pumbae. Dong di sana su cerita semua tentang nona sepumbae. Karena apa? Nyong cerita mungkin nyong cerita padong di sana. Dong di sana ini dalam arti mungkin keluarga, tamang, sahabat, kerabat. Nyong mungkin su cerita, ini nona ini nih. Duh, beta dapat dia nih. Aduh, beta bersyukur sekali. Nona ini paling baik begini. Lepas di ujung nona. Nona kasih tinggal nyong ya tuang ampung nih. Nyong mau bilang apa lagi pak keluarga? Nyong mau bilang apa lagi pak tamang-tamang?
Aduh Tuhan. Balik susing mungkin lain. Kakak Tutun. Sabar dulu ya. Ngomong-ngomong ini yang tahu tanpa ini di mana, coba kamu boleh komen di bawah sih yo, tanpa nih. Sadis sampai keren. Speaking by tapi mengapa harus beta luka? Susaki sampai speaking by tapi mengapa beta harus luka? Ini nyong su kasih yang terbaik for nona. Nyong su kasih semua yang nyong bisa for nona, tapi kenapa nyong yang luka? Nyong pun niat baik. Seulang-ulang kali beta coba agar fila fali nila bele ulo kau terus buka oya nebe cierta nola bele tan kane kuluk sepitar hilang. Nice. Pulang lah termang ulang. Ini buat teman-teman yang tahu dia arti, boleh komen di bawah. Oke, ini keren ini. Dan ini bahasa daerah dari mana, teman-teman boleh komen yang tahu. Oke. Mengapa sing tanya waktu beta masih rindu sih dong di sana su cerita sama tentang nona sih. Dong di sana su cerita sama tentang nona sih, tentang nona eh ose pung bai nyong su bangga-banggakan nona. Makan apa nona bikin hati ancur? Nona awas nona eh. Suseng mungkin lain. Menyesal suseng pisah pulang putar lewaktu ulang tong pernah berjuang kandas tata hangkarang supukan lagi syaudi kau bukan baby baby seng bisa lagi bring me back balik balik. No more you lagi show deh bukan baby baby. Sekarang saya subuhkan live tepung jalan pulang. Nah ini beta pun jalan pulang. Singgah sadiki juang biar angin yang bawa mertau sepuk kabar subuh. Nice. Kamu dengar ini. Aduh, ini maybe the best part lagu ini. Biar angin yang bawa pertau sepuk kabar subagimana. Sehingga sadiki jua biar angin yang bawa. Oh Tuhan. Ini kita speechless dengan ini puitis ini yang selalu dibawakan oleh Kak Jasti Alring Tutun Karibu. Ini memang betul-betul luar biasa yuk. Dulu senang sekarang susah baru mau kembali. Nona sebenarnya salah jadi tuang ngampung su jangan lagi kakak tak lalu itu. Putar balik. Sini mana waktu beta susah.
Abis Abis CSU. Abis, oke. Ya itu guys, reaction dari Kejasti Aldin featuring Ketutun Karibo, judulnya Say Dimana. Lagu yang mengangkat cerita tentang dua pasangan yang mungkin dirundung masalah, dan perempuannya pergi ke tinggal laki-laki, dan pas mungkin sudi waktu yang apa ya, mungkin nyong suruh pakan atau nyong mungkin sutra ingat-ingat lagi nona datang tiba-tiba mau minta balik. Sutra bisa nona iyo tuh nyong sakit yang nona kasih panyong ini sakit sekali. Karena apa? Nyong bangun mungkin ini yang kita nangkap dari cerita ini. Nyong mungkin bangun hubungan dengan nona itu dari nol. Nyong tata rapi, nyong kasih dengan kasih sayang, cinta yang tulus, bangun hubungan sampai jadi kong nona kasih tinggal. Siu nona, saya tidak tahu mau bilang apa lagi par nona ini. Cuman maksudnya bikin logika saja. Orang kasih baik-baik, maksudnya orang nyong ada bikin apa sampai nona itu terasa suka atau bagaimana begitu jelaskan, jangan cuma pikir-pikir begitu saja. Iyo tuh. Nah setelah mungkin nona ada masalah di hubungan yang nona bangun lagi dengan laki-laki lain, nona mau balik karena mungkin nona terlalu nyaman. Bukan begitu, jalani hubungan itu harus menerima kekurangan, kelebihan apapun yang pasangan punya itu kamu harus terima. Kalau kamu tidak terima, tidak akan jadi begini. Tidak ada orang yang sama dengan kamu. Pikiran, kamu jalan pikiran. Mau laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, tidak ada yang sama. Pasti ada yang beda. Nah, beda itu tuh yang harus kamu terima. Kalau kamu tidak terima, itu tuh yang akan jadi masalah, dan itu akan jadi apa ya? Kamu cari hubungan sampai di mana, mau putus, nyamuk, tetap akan ada masalah. Jadi, DP inti begini, menerima. Kamu terima dorang apa adanya. Itu dia punya apa ya? Part paling penting dalam hubungan tuh itu. Kamu terima saja orang itu apa adanya kalau kamu sudah pilih dia. Itu. Kalau kamu sudah pilih dia, mau dia kurang, mau dia lebih, kamu terima. Itu caranya supaya kamu hubungan itu langgeng. Ada mungkin yang tanya, ada yang mungkin hubungan bertahun-tahun dan tanya, kamu hubungan itu boleh langgeng gara-gara apakah? Cinta yang besar itu ada. Cuman yang paling penting itu di saat ada masalah, kamu terima kamu pasangan. Itu tuh yang paling penting. Cinta otomatis orang kasih. Sayang, kasih sayang, perhatian orang kasih. Cuman kebanyakan pasangan di saat ada masalah orang kasih tinggal. Orang cuma mau dia pun enak-enak. Nah itu yang paling bahaya. Jadi belajar menerima satu sama lain itu yang paling penting. Jangan cuma mau dia pun enak. Dia dapat perhatian, orang kasih perhatian. Dapat cinta, orang kasih cinta. Dapat kasih sayang, orang kasih. Jangan cuma dia pun enak-enak saja. Dia pun susu-susu kamu harus terima. Ya itu ada masalah bicarakan baik-baik, jangan sampai begini. Jadi akhir ujung-ujungnya apa? Di saat orang jalani hubungan dengan orang lain, toh orang ada masalah dengan hubungan yang baru, akhirnya orang tidak betah, orang rasa risih, orang akhirnya mungkin berpikir aduh lebih baik dengan paito yang lama, lebih baik dengan maito yang lama kan daripada begini lebih hancur begitu. Sutra bisa, ya itu. Jadi mulai sekarang begitu, itu DP inti begitu ya, itu yang saya dapat dari yang ini. Mungkin ada teman-teman yang dapat lain pendapat lain, boleh komen di kolom komentar di bawah. Oke. Okay? Kejastin ya kakak. Kakak Tutun tetap memukul seperti biasa, lumpuh vokal, lumpuhnya lirik puitis. Entah bagaimana dong Kaks dapat, cuman keren Kaks. Saya salut untuk Kaks Tun 2, tetap berkarya di mana, tetap berkarya dimanapun Kakak Dong 2 pergi dan berada. Tuhan berkati. So guys, itu saja reaction kali ini.
Kita mohon maaf kalau ada kata sikap, perbuatan yang tidak mengenakan untuk teman-teman sekalian. Dan jika teman-teman ingin kita reaction video apa, lagu apa, bisa komen di komentar di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video reaction berikutnya. God bless you all and peace out, Millie.